menuju spot kedua guys. Soalnya tadi netranya gak ada yang mau makan. Sekarang coba mencari spot lagi untuk kanilamnya guys. Putuhnya dia 4 ya bawa pancing. Nah, semoga di sini ada strike ya. Halo sahabat semua, dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama saya Ngurah, masih di channel mancing terkeren dan terjos tentunya. Oke guys, hari ini saya berada di Kebukabo lagi. Ini di perbatas Cepakau sama Gabongan guys. Tuh ada damnya. Oke, ini saya bersama Tua Diana. Jos. Oke, untuk mancing kali ini saya biasa menggunakan teknik omyok dan menggunakan dua joran. Siapa tahu nanti ada banyak strike ya. Mudah-mudahan, soalnya airnya ini situasinya sekarang masih dingin. Mungkin nggak tahu sampai kapan. Spotnya sangat bagus guys. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Airnya juga mendukung. Oke, kemungkinan yang baru bergabung, jangan lupa cek video saya yang lain karena di sana banyak sekali ada video yang strike yang joss tentunya. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah ini. Hidupkan juga notifikasinya biar kalian dapat notifikasi terbaru dari video-video saya akan datang. Oke, semoga ada banyak strike ya. Tonton sampai selesai. Keep watching ya. Guys, oh kan orang mulan sudah. Yes, besar wadar guys. Ini jalan bulu. Wih, lihat size guys. Tuh, besar. Ih, ya pokoknya, jos. Strike pertama saya nih guys. Nilamnya nggak tahu kemana. Mungkin dingin, mungkin nggak mau makan dia. Oke, pokoknya jos. Set guys. Lagi guys. Set. Pokoknya jos. Besar-besar rodernya. Dari dulu guys. Pokoknya nggak ada obat, jos. Menuju spot kedua guys. Soalnya tadi netranya nggak ada yang mau makan. Sekarang coba mencari spot lagi untuk kanilamnya guys. Putuhnya dia 4 ya bawa pancing. Nah, semoga di sini ada strike ya. Tungkaro lah. Spotnya bagus guys. Wih. Guys, wih, wadarnya guys, wadar lagi, wih, besar wadarnya, wih, kekul Bali, jos, baru nyampe di spot yang kedua nih guys, ya, sengkara lah, jos. Guys,
Ih, wadar lagi guys. Salah target nih guys. Kecil wadarnya. Oke, jos lah. Lihat guys, ini lagi jarak sini. Ini. Eh, besar lagi guys. Wih, babon lagi nih, babon. Eh, jatuh dia. Wih, sas babon guys, tuh. Wih, mantap. Jos, gak dapat. Wih, besar, jos. Hai guys, lagi bukan ikan target, size yang besar guys. Wih, mantap nih, mantap, jos, gak ada obat. Wih, besar size nya guys, tuh kalian bisa lihat sendiri tuh. Jos. Ikan target guys. Walaupun kecil. Ini jalan putu Ediana. Amis nih ikan target. Wih, jos. Kan target untuk Edianannya. Oh, target temennya. Oke. Serai guys. Tawas guys. Saya dapat tawas. Ikan tawas guys. Hei, jos koknya. Gak ada obat. Oke, kakul bali. Jos. Dapat tawas. Ini size-nya kecil guys. Jos. Guys. Tek lagi. Wih, besar guys. Gak lihat jorannya. Wih, terpental. Wih, size-nya besar, size-nya udah size babon. Wih, jos, pokoknya jos. Gak ada obat tuh. Gak ada obat. Jos. Oke, sampai di sini petualangan saya. Untuk hasilnya, saya nggak mendapatkan ikan target, guys. Melainkan ikan wader, saya banyak dapat. Ini ikan targetnya cuman dapat sama putu Ediana. Di sini dia dapat satu. Terus tadi dia di sana mancing, juga dapat satu, guys. Ini dia, tapi strike-nya nggak kerekam. Tuh. Ya, lihatlah, tapi kecil-kecil sekarang. Nggak tahu nih sekarang di sini, padahal spotnya tuh kalian bisa lihat sendiri, spotnya ekstrim bagus, airnya juga bagus tuh, tapi nggak tahu kenapa ikannya nggak mau makan, mungkin airnya masih dingin guys. Oke, sampai di sini petualangan saya, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you the next video. Bye bye.